Jong itu adalah permainan tradisional masyarakat Melayu pesisir. Dulunya dia itu dibuat dari pelepah sagu. Dan dibentuk sedemikian rupa seperti sampan layar. Kemudian jong itu juga ibaratnya seperti miniatur dari sampan layar. Dan dibentuk seperti sampan, dikasih layar, dikasih yang namanya jeep dari bahan plastik. Kemudian pelepas sagu itu juga yang kita pakai harus yang kering, tidak bisa harus yang basah. Melayu itu terdiri dari dua, ada Melayu di daratan. Di daratan berarti bukan di pegunungan ya, di sini enggak ada gunung. Jadi di daratan ada di pinggir. Nah, di pinggir ini ada dua juga. Satu, pinggirnya betul-betul di laut, sebetulnya ada di pantai gitu kan. Jadi yang suka bermain jong ini sebetulnya anak-anak pinggiran. Anak-anak pinggiran, mereka mengambil kajang itu untuk dibuat tudung, peralatan ya. Mereka ngambil kajang itu jakas namanya, pandan itu jakas. Mereka melayur, orang tua laki-laki dan perempuan melayur itu kajang untuk membuat kajang. Saya waktu itu melihat anak-anak mereka itu main jong dari, apakah itu dari pelepah sagu, apakah dari itu dari pelepah apa nipah itu, nggak tahu saya. Yang biasa dibuat kan pelepah sagu itu, mereka main dengan keadaan yang polos, telanjang, kecil-kecil itu main di pantai gitu kan, itu bermain jong. Jadi orang tuanya menyalai itu jakas itu saya melihat di daerah saya sendiri ya. Kalau kita perbandingkan, kalau Melayu di daratan ini, anak mereka turun di laut, orang tuanya mereka marah. Nggak boleh main di laut. Ya buaya, ya takut lemas. Ya. Tapi mereka itu memang khususnya di laut. Ini jong yang sudah lengkap, terdiri dari jong, layar, inilah layar jong yang berbentuk segitiga. Kemudian ini jeep juga yang berbentuk segitiga, yang sedikit lebih kecil daripada layar. Kemudian ini namanya ganda katir. Dan ini katirnya sebagai pengimbang pada saat dia berlayar. Kemudian ini namanya saut jong, ini saut belakang. Yang ini saut depan. Ini aslinya ini bersambung. Ini bersambung. Kemudian ini namanya bom jeep. Nah, ini bom jeep, inilah jeep tadi. Kemudian ini rumah katir. Sudah kita ukur sedemikian sesuai ukuran. Ini titik tumpunya. Kemudian ini layar ini ada lubang. Ini kita tak lainnya bisa dicabut. Kemudian ini tali-tali ini, inilah yang namanya ini kelat, tali kelat jeep, ini kelat layar. Ini juga ada fungsinya. Ini juga ada fungsinya. Kalau kita ingin jong itu ke bawah seperti berbelok begini, ini kita tarik. Ini kita kendorkan. Dan kalau kita ingin jong ini berbelok ke kanan atau melawan arus, ini kita kendorkan. Tali jeepnya kita kendorkan, ini kita kencangkan. Kemudian ini juga bisa, ini juga ada fungsinya untuk posisi aluan arah. Dia bisa ke kiri atau ke kanan. Ini tinggal kita makan sedikit, dia ke bawah. Kita ulur, dia ke kanan. Nah, ini fungsi juga ada, cuman tidak terlalu berfungsi karena apa nih? Cuma sebagai fungsi keimbangan untuk
namanya kemudi ini bisa juga pada saat kalau angin itu tidak terlalu kencang, ini dia jejak ke air, dia ada fungsi sebagai haluan kemudi, jadi belok kanan atau pada saat angin kuat ini pada saat dia berlayar dia tidak jejak ke air. Di sini air, inilah posisinya dia berlayar. Jadi fungsinya ini hanya untuk pengimbang. Jadi kemudi inilah dua layar, inilah jib sama layar ini yang berfungsi untuk haluan kemudi. Untuk membuat jong kayu, berarti kita kembali ke tidak lagi berpasal gue, kita sudah kembali ke kayu. Alat yang pertama pada masa itu kita tidak punya alat-alat modern, kita punya kampak, parang, yang namanya patil. Patil itu seperti cangkul tapi kecil, itu untuk menebuk itu kayu supaya bisa dibuang isinya itu. Kemudian pahat sama serutan penyadap getah. Satu lagi ketam. Ketam itu yang berbentuk setengah lingkaran. Itu kita rakit sendiri, tidak ada jual di pasar. Berbicara tentang jong, jong adalah sebuah alat transportasi laut yang menurut Tenas Effendi pada tahun 2013 menyebut bahwa jong adalah salah satu jenis perahu dari 17 jenis perahu yang ada, yaitu jenis lainnya adalah bisa disebut sebagai jalur, jongkong, sampan, kolek, nadi, belungkang, biduk, putau pinis, kici, bedewak, lancing, kemudian penjajab, kemudian tongkang, kotak, dan penjalang. Kemudian jong ini sangat meramaikan pelabuhan dagang pada masa kerajaan Bintan. Pelabuhan dagang pada masa itu terletak di Teluk Bintan. Sebuah naskah Melayu menyebutkan bahwa jong itu menjadi alat transportasi laut yang sangat meramaikan perdagangan di Teluk Bintan pada masa itu. Naskah Melayu itu adalah Sulalatus Salatin. Berikut saya paparkan petikannya, yaitu antara lain, maka segala kelengkapan Bintan, lancaran tiga tiang, selur, dendang, dan jong diatur oranglah semenjak dari Tanjung Rangas sampai ke Karas Besar, tiada putus lagi kelengkapan Bintan, demikian ceritanya pada zaman dahulu. Dan perahu dagang yang ada dalam labuhan Teluk Bintan, tidar, data, dan banting, semuanya diundurkan. Orang ada yang ke hulu, ada yang ke hilir Teluk Bintan. Penyebutan lain dari jong itu adalah kata jung. O, kemudian jung, huruf U. Nah, kemudian menurut beberapa pendapat menyebutkan bahwa jung berasal dari bahasa Mandarin cuan, yang artinya adalah perahu. Namun demikian, pendapat lain menyebutkan bahwa jong itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti, berpendapat itu adalah
bukan berasal dari kata jungkung. Hal itu diperkuat oleh beberapa prasasti Jawa yang bahwa prasasti Jawa kuno pada abad ke-9. Namun demikian, bukti-bukti lain seperti Undang-Undang Laut Melayu yang disusun pada abad ke-15 juga menggunakan kata jung untuk menyebut kapal pengangkut barang. Sedangkan jung-jung Cina tadi lebih banyak melayani angkutan sungai atau pantai. Dengan demikian, jung memegang peranan penting dalam perdagangan Asia Tenggara pada masa lampau. Ia menyatukan jalur perdagangan Asia Tenggara yang meliputi Champa, yaitu ujung selatan Vietnam, kemudian Ayutthaya, masuk dalam wilayah Thailand, Aceh, Malaka, dan kemudian Makassar. Selanjutnya, jung yang pada masa-masa awal menjadi sebuah salah satu alat transportasi laut dan meramaikan pelabuhan-pelabuhan dagang pada masa lalu, dalam perkembangannya jung itu menjadi sebuah salah satu permainan rakyat Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Hal ini dilakukan karena pada saat-saat musim utara, di mana nelayan tidak bisa turun ke laut untuk mencari ikan. Dan kemudian itu dimainkan pada saat musim angin selatan dan angin utara. Khusus di tempat kami, Tanjung Siambang, kita bermain itu di musim selatan. Karena jika musim utara, angin tidak bertiup terlalu kencang karena terlindung oleh pulau. Itu permainan itu hanya untuk hiburan pada masa itu, hanya untuk hiburan masyarakat nelayan.